dropshipping di permukaan, menemukan beberapa barang-barang yang diduga bagian dari pesawat JT610, antara lain ada jok atau seat, ya, tempat duduk, kemudian juga ada seat belt dari pengemas. Nah, teman-teman, barang ini kita akan serahkan kepada Basarnas untuk dikumpulkan menjadi satu di posko Tanjung Priok. Kemudian hari ini juga telah dilakukan penyelaman, ada 18 penyelam untuk bergantian dan melaporkan kepada Basarnas apabila ada temuan-temuan baik menemukan barang-barang yang diduga adalah dari bagian daripada Lion Air.